ke Lekomo, terus udah gitu endingnya ke Swiss ya. Kalau sama Mami, kalau sama Mami Satukan Dunia dibuat versi orkestra. Sado. Sebelah kanan ini yang unik, ada pembatas jalan. Ini bunda, bunda saya asik. Day 2 guys. Ini day 2, kita hari ini mau ke Lekomo, terus begitu endingnya ke Swiss ya Yud. Yes. Jadi beginilah kehidupan tour bersama dengan travel. Jadi kita harus nggak boleh telat. Jadi kita on time. Jadi kalau mau menang ya kita harus on time ya Yud. Benar. Gimana outfit aku hari ini, oke nggak? Sebagai tas dari Vimela. Ini gemes karena nggak ribet. Terus begitu yang paling keren adalah aku mau kasih lihat ini. Jangan bercanda ya. Tolong lihat ini. Hey, hey. Custom boots Mario Minardi. Letup. Letup nggak? Letup. Best. Mario Minardi. I like. Hi Krisna. Ini babysitternya Mami Maharani. Krisna, sahabatnya unik. Kemarin dia pakai tas yang samaan kembaran sama Yuni. Gue inget banget waktu belinya heboh dia ribet. Iya, ya Chris. Jadi kalau pergi lah jalan-jalan sama Mami itu kita punya dua kubu. Ada kubu Aji sama kubu Mami. Nah, kalau kubu Mami, oke. Kalau kubu Mami kalau belanja ditanya, beli apa beb? Gitu. Tapi kalau Aji nggak pernah ditanya, gesek-gesek aja. Coba kita turun. Aji, kan aku tadi bilang kalau lagi belanja sama Mami sama Aji beda. Kalau sama Aji gesek-gesek aja. Kalau sama Mami tinggal nanya, Mami nanya beli apa gitu. Ya kan Chris? Ya. Gitu. Jadi kita kubu aja apa kubu Mami? Iya. Hah? Siapa? Lo kubu siapa lo? Gimana kita belanja? Covid. Kita dari kemarin belum belanja ya Ji karena waktunya mepet. Oke. Kita sabar aja dulu, tahan, jangan gegabah, oke? Okay? Saldo pasti habis dengan pada waktunya. No limit. Wow. Tenang. Udah masuk barang? Aku setengah jam. Iya. Setengah jam loh. Lihat dong, cek Mami di OTD-nya. Gila gak tuh? Gila konsep. Kita konsep boys ya. Kita konsep boys loh. Pagi Rani. Hah? Coba itu apa sih tasnya, lihat dong. Tasnya isi. Enggak, ini sih enggak penting. Ini nih. Oh my god. Ini keren banget. Makasih ya eventnya dong. Iya. Mami, aku mau kayak gini warna merah ya. Oh. Tapi jangan kroko ya. Jangan kroko. Yang biasa kayak aja. Kayak tasnya Mami Rere ya. Yang biasa aja ya. Yang
ostrich. Ya, yang murah ya. Ya. Oke. Okay. Kita hari ini ya mau ke sweet ya. Ini cemilan, ini cemilan melon langka. Ada di mana itu? Beli di Jepang, Mami. Aku sampai nitip orang. Hari ini Abi sama Andina masuk studio karena lagunya apa lagu jingle kita apa, Mbak? Hah? Satukan Dunia dibuat versi orkestra. Excited. Aku telepon Abi dulu. Aku habis foto sama Aji. Ini sumber dana aku, kalau Mami hilang ada Aji. Kalau nggak salah, winter bagus, summer juga bagus. Konsep baju lo apa ya hari ini? Disco? Disco. Hah? Iya. Yeah. Itu beli di Shopee katanya unisex. Ini beli Shopee, unisex. Terus? Kenapa lo? Stylenya lo? Wah, sabra. Suka pemandangan sini. Iya. Switzerland is the best. Aku tuh CC Metropolis ya. Store. Shop. Apa ini, Beb? Kamu. Kenapa? Jangan nyebrang dulu ya. Adekku mau ambil video dari sana, tak nyebrang. Iya, nanti kamu bikin video tapi muka kamu yang aslin gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya bun. Iya bun. Kita lagi ada di kamu bun. Bisa? Bisa dong. Bikin. Bentar lah, berdua ya. Pakai bedak-bedak lah. Gak bawa bedaknya. Iya, itu bedak bayi. Masya Allah, tabarakallah. Maaf ya Haji, sambil jalan. Jalan 1, 2, 3. Haji, kaget. Buka nyanyi, zoom nanti ya. Zoom nanti ya, edit dulu gitu. Kirim ke Yudi dulu biar Yudi yang editin. Yudi ngerti kan? Aku jalan, sumpah jadi igun. Terus dia kejut. Terus berubah jadi tasnya, dia Ya,
coklatnya. Kuenya enak, Mam? Enggak. Ayo naik, geng. Saat hatimu ketika pula yang menemanimu menghasut air matamu. Namun udah kenyang? Aji senang dia. Kenyang. Ya udah. Ya udah. Sekarang kita on the way ke Zurich. Oke, kita konsep liburan ini adalah dari danau ke danau. Ya. Karena dulu waktu terciptanya MS Glow, Mami sama Mbak Sandi lagi duduk di tepi danau halu-halu. Ya, makanya ini kita perginya dari danau ke danau. Tour leader kita ya, guys. Di sebelah kiri kita, beneran guiding. Sebelah kiri kita ini ada pekarangan rumah orang, ya. Tolong di-shoot. Sebelah kanan ini yang unik, ada pembatas jalan. Bagian di gua naik terus. Jadi tour leader, gimana jadi tour leader pengganti? Terus. Sampai Paris ya kayak Igun. Tunggu, gua lagi ingat. Saya pernah ada cerita sedikit waktu saya bawa tour. Waktu saya bawa tour ada 50 orang kalau nggak salah pada waktu itu. Pas kita masuk ke satu negara, pas dicek, saya ditanya gitu, kenapa visanya bukan negara saya? Gitu. Untung yang namanya tour leader kan bisa speak-speak ya kan. Itu kayaknya gue pernah denger di mana ceritanya ya. Hari ini kita dapat experience yang luar biasa. Tadi siang adalah lunch makan siang terasin yang pernah saya cobain ya, Ma. Oke, Anda kurang 50 poin hari ini. Nanti malam kita ada dinner ya. Ya, tapi konsep dinernya nanti potluck, bawa masing-masing taruh di meja. Ngomong apa gitu, Ma? Mami apa gitu? Udah kamu aja. Oke. Enjoy. Sekarang saya mau tolong ikutin apa yang saya omongin ya. Iya. Oke, sekarang handphonenya semua diturunin. Oke. Oke, handphonenya semua turunin. Lihat ke depan. Oke, okay, lihat ke depan. Oke, okay, merem, relax ya, say. Ambil nafas, buang. Oke, okay, ini karena sekarang kita nih mau masuk ke spring ya. Betul ya, spring ya. Kita mau masuk ke spring. Nah, kita lagi belok kanan nih. Oke. Okay. Asik. Bingung, kiri kanan lo. Kiri. Nah, balik lagi. Oke. Ini kita ke arah Andara. Oke ya, bosen ya. Lagi dong. Cerita. Coba cerita lagi. Hari ini ada apa? Cerita jorok ya. Mau enggak cerita jorok? Udah, udah. Hah, seram amat. Semangat banget tuh kayaknya. Aku yang ngomongin, kamu yang cerita. Selamat siang semua. Siang. Kok sepi? Oke, saya mau tanya. Selama di Eropa ini, siapa yang dari kemarin cebok cuman pakai tisu doang, nggak pakai air? Ada nggak? Kalau yang ada, saya kasih 100 euro.
Taunya dari mana? Oh, banyak kan lu matre lu emang semua. Ada yang bilang belum boker lagi dari kemarin. Iya, belum. Ada yang belum boker dari kemarin, waduh. Oh ya. Tiga hari. Oke. Jadi kalau ada yang sakit langsung dikasih obat sama saya. Dikasih obat, tekotek, mams. Emang best. Hai, ada mams. Tusuk giginya, ya. Tapi ini bisa dibersihin ya. Dan yang paling mantep yang banyak uban, bisa cari uban dari sini. Ada cik, ada headsetnya nih. Ini bukan promosi ya. Tapi karena sering, kalau bapak ibu sering traveling, saya yakin ini akan dibutuhkan sekali. Dan ini beli di Indo jauh lebih mahal. Cek aja di Gramedia. Ini saya beli sekitar 99 Swiss franc di Indo. Apa sih itu? Hampir 2,5-3 juta ini. Harga reseller berapa? Dia jual segala macam. Pisau, Ji. Victorinox kan dia paling terkenal dari Swiss ya. Kita jualan itu bisa reward motor. Pisau yang dipakai oleh para Swiss Guard. Swiss Army. Iya. Kompor ya. Jadi awal. Halo, halo. Jadi kita udah sampai di kota Zurich. Dakorla, by the way, ada yang spesial nih karena kita mau ketemu Dakorla. Ada piknik lagi jalan, pemandangannya bagus banget. Nangis. Lihat, terus di situ, udah kayak negeri dongeng. Finally, aku nggak bisa berkata-kata. Never stop to say Masya Allah, Subhanallah, karena emang sebagus itu. Terima kasih buat Kak Ivan, Mami yang udah ngajak kita jalan-jalan. MS go, blow to Europe. Kita makan di liburan ini. Liburan di sini sebelum makan kita suruh jalan dulu 2 kilo supaya pas benar-benar di restoran itu kita benar-benar lapar guys. Saya agreement in Switzerland. Gimana di Swiss? Udara oke. Okay. Kayak bersih banget gitu ya. Kayak negeri dongeng. Apain sih, Beb? Hah? Apain? Berpelukan aja begini anget. Lama. Nungguin lagi. Oh, kita ke store itu tadi. Wah, dipancing. Kan. Katanya Aji udah beliin mie warna ungu. Udah makan? Mau makan enggak? Gimana? Lihat ya, tidak bu. Udah kenyang, udah makan nasi. Ya Allah Ipan, teke-teke-teke turun tangga. Ya Allah, kan ini turun mana? Kirain yang di satu lagi sana kan? Mutarlah kami tadi turun di sini, udah muter bawah dong. Tangannya kan itu kan melangsut anaknya ya. Ya Allah, jadi gue mesti turun dong. Ya udah
jangan kau cekat-cekat dari situ. Untung gua tanya masih nama. Tahun berapa itu bun? Magenta itu magenta. Ya. Lu kira siapa yang make up-in? Enggak dipakai ini sama si ini. Make up artis. Ini namanya siapa ini sekarang? Kenapa sih? Apa sih? Si kamu siapa? Ini sama siapa? Bunda. Amang Binanya, Amang Binanya. Kucia ini Bunda Korla. Kenalan ya? Ini lainnya ini masa mas ini ya? Ini Tasya. Ya Tasya tahu ya. Bentar ya, Bundanya Bunda. Itu silahkan kita datang. Iya, tarik atas, tarik atas, tarik atas, tarik atas. Jadi pasti gitu. Kamera. Bunda nanya sama influencer, influencer nanya, Bunda tahu aku nggak? Enggak, aku nggak tahu kamu katanya. Bunda taunya Desi Rakasari doang. Kade. Selamat siang, selamat malam. Duduk gimana? Selamat siang, malam lagi. Selamat malam, budak-budak. Bentar ya. Sekarang kita nak berangkat, kita nak keliling-keliling, nak putar-putar makan angin. Putar-putar makan angin. Damat Unheren, Bitushun, Of Tidasin, Yen Muslapas, Muslafen ya, ya, Muspasirin ya. Hola, ¿cómo está? Bien. Sí. Sí. ¿Poco? ¿Cómo te llamas, sí? Federico. ¿La casa aquí? No, Italia. ¿Italia en la casa? Venice. Ah. Kalau ngobrol, usah pakai mic. Tapi lo ngobrol berdua pakai mic. Acap, apa ini enggak enak kalau nyanyi. Coba nyanyi, kita kangen Bunda nyanyi. Kangen sama Bunda, yang lain udah kangen dia kalau semua pada on cam. Jangan Bunda. Apa tuh, apa sih ini? Negara apa sih ini? Kok ngomong dulu jadi tur guide dulu. Sampai kelilet gini. Tur guide dulu. Ini kayak ini model-model kayak di helikopter. Sekarang kita berada di kota Zurich. Ya. Yang kalian lihat itu adalah aliran dari Danau Zurich. Danau ini kelamaan deh. Ya udah. Buat semuanya, Bunda akan kasih tahu sama kalian bahwa sekarang kita ini ada di kota Zurich. Kota Zurich adalah kota yang ke mungkin kelima dari Swiss ya. Nah, itu yang kalian lihat itu adalah aliran dari danau yang dilewatin dengan dua negara. Italia. Danau apa Toba? Danau Sikara. Enggak capek ah Bunda. Nyanyi dulu. Kangen semuanya Bunda ini loh. Anak-anak Bunda, kesayangan Bunda, mari semua kita berkumpul.
gue metong coy. Lagi naik bis. Ini on-on-nya deh. Bunda, sayang Azik. Mana bunda, mana bunda. Aduh ya Allah, ini mau jatuh aku. Serem kali ini. Udah segitu doang. Udah mau jatuh nanti. Harusnya kok kampanye Jakarta ya, Ma, nyanyi ya. Suara siapa itu? Itu tanpa musik ya? Iya. Dicantik kan, cantik ya. Jol, bisa lagi? Ini nyanyi lagi. Cantik lo di dekat. Apa lagi saus-saus ini ah?